neraka dan surga punya suara dan berbicara. Dan neraka berbicara sekarang ini juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastajara 'abdun minan nari sab'a marrat illa qalatin nar ya rabbi" Inna abdaka fulanan istajarakan istajara minni Faajirhu Wala sa'ala abdun abdunil jannata sab'a marrat Illa qalatil jannah Ya Rabbi Inna abdaka fulanan sa'alani Faadkhilhul jannah Tidaklah seorang hamba memohon perlindungan kepada Allah dari neraka sebanyak tujuh kali Melainkan neraka mengatakan Wahai Rabb Hambamu Fulan memohon perlindungan dariku. Ya, supaya tidak dimasukkan ke dalamku, maka lindungilah ia. Dan tidak ada seorang hamba pun memohon surga sebanyak tujuh kali, melainkan surga akan mengatakan, "Ya Wahai Rob, hambamu Fulan memohon agar dimasukkan ke dalamku, maka masukkanlah ia ke dalamku." Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah, yang saya ingin beratkan berhubungan dengan akidah, neraka, dan surga punya suara dan berbicara, punya suara dan berbicara, dan ini wajib diimani apa adanya. Orang yang tidak mengimani ini berarti tidak menghormati baginda Nabi saw. Nabi saw sudah sampaikan, tidak boleh ditakwilkan maknanya. Memang neraka berbicara, dan neraka berbicara sekarang ini juga bisa pada saat anda mengatakan, tapi tentu kita tidak dengar suaranya. Ya Allah, selamatkan saya dari api neraka. Ya Allah, selamatkan saya dari api neraka. Tujuh kali, ya Allah, selamatkan saya dari api neraka. Ya Allah, selamatkan saya dari api neraka. Ya Allah, selamatkan dari api neraka. Selamatkan dari api neraka. Selamatkan dari api neraka. Tujuh kali, maka neraka detik itu juga akan berkata, "Ya Allah, Dia telah memohon untuk berlindung, diselamatkan dariku, maka selamatkanlah ia." Dan kalau seseorang hamba detik ini juga mengatakan, ya Allah aku minta surga Firdausmu, 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 ya Allah aku minta surga Firdaus, ya Allah aku minta surga tujuh ya kali, ya Allah aku minta surga Firdausmu, kecuali surga akan berbicara dan mengatakan, ya Allah fulan hamba memohon agar masuk ke dalam masukkanlah dia. Ada riwayat lain yang menyebutkan juga riwayat Sahih riwayat Imam Muslim disebutkan tiga tiga kali tiga kali minta masuk surga dan tiga kali minta masuk diselamatkan dari api neraka tapi kalau kita ingin lebih aman membacanya tujuh kali sebagaimana riwayat ini sehingga kita bisa menggabungkan kedua riwayat angka tiga sudah lewat dan angka tujuh adalah batas maksimal dalam menyebutkannya dan ini dianjurkan dianjurkan oleh para ulama hadis dikatakan minimal seseorang muslim membacanya setiap hari sekali maksudnya tujuh kali minta dari masuk surga tujuh kali minta selamat dari dan neraka ini minimal satu hari satu kali ya tujuh kali dibaca tadi itu di minimal satu kali kalau bisa setiap saat dia mengucapkannya beberapa kali dalam sehari itu lebih baik sehingga memang dia akan diselamatkan dari api neraka dan ini semua dalil-dalil yang berhubungan dengan pasal pertama perintah untuk berlindung dari api neraka